Okey, kita bersama dengan Michael Ang yang sekarang ini sedang sibuk, sedang hangat diperbuatkan di media sosial sekarang ini. Hero seorang Cinderella katanya dah siap hampir berapa peratus dah? Kita dah hampir 70% siap. Sekarang dah ada, saya dah tengok ada macam intro yang dipakai montage. Yeah. Montage dah siap? Sekarang episod 1 sampai episod 12 dah siap. Untuk tunggu tayangan je minggu depan. Minggu depan, 8 hari ke 7 hari? Lagi 8 hari lah. Okey, tak buat PC ke apa ni? Tak adalah. Tengok. Dia, tengok je lah drama. Tengok, mentah-mentah dah viral. Dah orang katakan ramai, confirm lah. Dia dah yakin ramai orang dah tengok drama dia. So, tak payah buat PC untuk kita. Tak ada. Sejak bila drama ada PC, gila? Ada lah. Drama apa? sebelum itu, kita berminat ni nak tengok fashion. Jarang sekali Michael Ang tampil dengan macam ni tau. Jarang sekali tau. Okey, ceritakan sedikit. Apa yang ditampilkan pada malam ini? Okey, tema hari ini adalah futuristic. So hari ini I rasa I suruh designer baju ni oleh Faid by Atelier Armani. So I suruh, I kata I nak jubah futuristic. So diorang design ni. So I'm happy lah. Yalah, Faid. Dia dah jadi kroni Faid sekarang ni. tak lah. Aku dengan Faid buat baju kurta lah untuk raya ni. Tak baik kau. Zuin eh? Saya nak tanya. Memang Medina ni kalau kat rumah selalu kena marah kan? Tak payah jawab. Nanti kan banyak lagi tanya. Jomlah. Awak buat apa ni? Sekejap, saya tengah bagi kontak baik punya. Kontak nombor ni untuk orang yang sakit jiwa. So nanti kalau malam-malam awak rasa sakit jiwa, awak boleh telefon saya. Amboi, okey. Kita nak cakap lagi. Hero seorang Cinderella untuk minggu depan. Mungkin episod pertama, episod kedua. Mungkin expectation lah sebagai seorang pengarah dan penerbit untuk drama ni. Okey, my expectation je lah. Agar penonton di luar sana menonton and then they are happy with it. All I want is for them to enjoy and love the drama, that's all. Yes, yang penting baju kita orang sama. Yalah. Baju kita orang sama. Ucapan untuk peminat-peminat Hero Seorang Cinderella yang menanti-nanti lah, tak sabar ni. Dia orang dah viralkan Insta IG you, Insta IG Fatah, Fazura so semua. Ucapan sedikit. Okey, pada peminat drama Melayu, jangan lupa saksikan Hero Seorang Cinderella mulai 22 Mei 10 malam di Astro Ria dan Ria HD. Saksikan. Okey, dua nama yang orang kata mic telah up Nilofa dan juga Fatah Amin untuk yang sebelum ini dah tercalon dekat ABP. Okey, keyakinan mic orang kata semua orang kata ramalan menepat yang diterimalah kan. Fatah Amin akan mendominasi ABP kali ini, betul ke tidak? To me, ini ialah hak penonton. So terpulanglah pada penonton, kerana mereka yang undi, mereka yang juri. To me, siapa-siapa menang pun rezeki masing-masing. So tak boleh kata nak letak harapan ke apa. Janji malam ni enjoy, ada orang menang, ada orang kalah. Yang menang tu happy, yang kalah tu tak payahlah kau sedih. Tahun depan vote sendiri. Tahun depan vote sendiri. Nampak dah, kita nak fokus kat perut. Dia dah tak ada perut sekarang Dah tak ada perut Bukan tak ada perut. Farid pandai sembunyi perut ai. Tak ada perut. Oh my god. Seharusnya ni sesuai untuk mic. So selepas ni mungkin mic boleh buat baju sendiri untuk mic ni macam ni. Pergi mana-mana. Kruta Air Raya ni memang untuk orang hilangkan perut. Orang gemuk pakai dapat slim. Gitu. Okay. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Saksikan Hero Seorang Cinderella. Tak lama lagi, 7 hari lagi ya? 7 hari lah, 8 hari lagi. Di Astro Ria. Ya. Alright. Can you your side of the story? Apa je dia buat semua tak betul. Dia menyorok tak puas hati, dia tunjuk muka pun tak puas hati. Tak adalah, supaya aku rasa nanti kau pun nampak macho jugalah macam aku. Kau selagi tak potong rambut tu, selagi tak cukur jambang, ni harap kau nak macho. Kau jadi risaulah. Malam ni, kau akan tengok Kuzam versi yang paling handsome dan macho dalam buat. Pergilah! Ini siapa? Untuk malam ni, boleh panggil saya hero kepada Cik Cinderella.